Ini alternatornya overcas ya, jadi ngeluhnya kemana-mana, ke Matic masalah. Matic-nya ngaco, ABS ngaco. Jadi pas tadi itu dikontak, tapi ini saya udah dilepas ya alternatornya ya. Pokoknya semua ABS, airbag itu ngaco, RPM juga ngaco, kilometer ngaco. Nah, ini alternatornya, jadi kemungkinan IC-nya rusak karena pengisiannya sampai 16. Jadi nanti kalau misalkan ada keluhan, ini sih intinya dia ada keluhan dengan banyak yang sekalian ngaco, bisa dari ininya. ABS, alternator, ABS, airbag, Matic, bisa dari ini, dari alternatornya, overcas, bukan low cas tapi overcas. Di sininya bukannya seperti biasa ada 4 baut, di sini ada 2 kabel, itu aja. Kita mau ganti, karena nggak bisa diservis kalau IC. Ya, oke, kita cari dulu alternatornya. Sudah dapat alternator, lagi dipasang sama Mang Awang. Ya dipasang dulu, nanti kita tes di sini pengisiannya berapa. Tadi ya gitu deh, lupa pas datangnya nggak di video. Harusnya di video ya, biar ketahuan voltnya. Nanti kita ngobrol deh sama yang punya seperti apa. Ya siap. Kita hidupin ya, alternator sudah dipasang. Udah bang? Udah? Udah. Lampu aki nyala, lampu aki mati, mati berarti udah bagus. Berapa? Berapa? 14 pas. Iya. Di dalam sini pompa atau apa tuh mau dicek. Udah ya? Tetap 14. Ya. Coba digas. Coba digas. Tadi digas langsung 16. Berapa, Bang? 14. Digas juga 14. Di sini bisa ngecek sebenarnya, tapi gimana caranya? Oh, tuh 14. Masih 14. Ya, udah oke. Ini juga nggak ada fault, nanti kita coba. Tuh, nggak ada fault kan? Kita coba nanti. Kan sudah oke, tinggal coba jalan. Ini soketnya sudah bagus ya, pakai soket, jadi sudah lebih oke daripada sebelumnya. Nah, tinggal kita coba jalan aja ya. Kalau nongolnya kapan biasanya nongol voltnya? Soal di jalan gini put, coba digas kencang nanti. Nolnya apa? Volt di situ ya? Sini volt. Matic. Automatic gear volt. Breaking volt kalau. Breaking volt. Kadang kalau lagi najak. Oh. Turun ke gigi 2, dia otomatis turun ke gigi 1 tuh. Oh, kalau itu mungkin di maticnya kalau itu. Tapi kalau yang tadi yang digas nyala itu di alternator. Ya, mudah-mudahan lah bagus. Tinggal nanti dites di nanjaknya, kalau masih matic-nya dicek. Olinya udah ganti? Belum, sekali dicek kan ganti ya? Nggak boleh ya? Dicek kan harus turun olinya. Oh, yang ganti nggak apa-apa. Oke, saya nongol kali ini.
Ini nggak mau naik. Kayaknya naik. Biasanya nggak mau naik. Lewat, nanti balik lagi aja. Udah lamaan. Jadi pas dicoba si voltnya yang tadi muncul di airbag ya, airbag, ABS ya, ABS. Sekarang udah enggak. Cuman PR-nya satu lagi, otomatis nanti dicek. Kalau yang itu sudah oke. Bensin juga nongol tuh, 13,9. Kena deh. Tadi kita naik yang T5, ini T6. Bedanya ini tuh. Bedanya di MID-nya si AC beda. Ini beda. Sama itunya beda sedikit instrumen. Yang lainnya mirip ya. Oke, terima kasih ya sudah nonton video ini. Sampai jumpa lagi di video-video Kamil Motor berikutnya.